Ojo lali nonton Mbah Uming channel. Subscribe lur. Bawamin channel, oke, bos. Channel. Jadi kali ini gak ada kegiatan sih, cuma bersih-bersih rumput. Kita cuma mau nunjukin dari semua jeruk yang kita kerjakan itu jeruk-jeruk tua ya. Ini kita juga ada yang masih masa-masa pertumbuhan. Ini masih sudah dipanen satu kali kemarin, jadi buah pertama. Ini menginjak buah berikutnya. Ini loh. Ini dulu kita dapatkan nggak terawat, maksudnya gini, di saat ini butuh perawatan khusus. Ternyata yang punya ini anaknya waktu masuk kuliah, masuk sekolah kayak gitu, jadinya nggak bisa meneruskan, terus dioperalihkan. Akhirnya kita pakai dulu ini tanami gini ya. Saudaraku ditanami kedelainya itu kena hama, kena serangan apa ya, kayak kepik gitu ya, jadinya buahnya bermasalah, nggak sampai panen gitu loh. Lalu kita punya inisiatif, setelah kita garap ya, kedelainya kita babat, kita hancurkan, kita timbun di sini, kita barengi dengan organik. Di organik kita tanam sama kedelai itu, pohon kedelai ini jadinya ya kayak inilah. Sudah kita lihat dulu gini, karena masa pertumbuhan asupan gizinya kurang, jadinya ini daunnya kecil-kecil dan warnanya kuning. Itu waktu kami dapatkan kayak gitu. Nah, setelah kita organik kita masukkan, kita lakukan penyemprotan secara rutin. Jadi ini butuh penanganan khusus waktu itu ya. 3 bulan ke belakang artinya jadi kayak gini. Ini akibat dari nutrisi yang pernah kita tunjukkan beberapa video yang lalu. Jadi inilah hasilnya kayak gini. Ini penampakan, jadi penampakan penggemblengan dengan nutrisi yang saya bingung menceritakan itu loh. Kasih judul apa, kasih label apa juga bingung, karena dan apa homemade ya, jadi buatan rumah tangga gitu loh. Jadi nggak diproduksi secara massal, jadi kita susah mau cerita itu loh. Mereknya apa, mereknya minyak tanah atau minyak goreng ya. Jadi ini hasil perbuatannya nutrisi. Untuk memompa pertumbuhan, untuk mendorong pertumbuhan tanaman. Ini. Jadi dari jeruk yang kekurangan gizi, kita sulap, kita bengkeli, akhirnya sampai jadi seperti ini. Ini sekedar ini aja ya untuk petani-petani jeruk yang mungkin jeruknya lagi rewel, lagi bermasalah, optimis sajalah, semangat. Terus kita benahi, mungkin ada yang ininya. Oh ya, terutama parit ya saudaraku, paritnya harus selalu dibenahi ya parit ini. Kalau sudah ini kedalamannya sudah nggak layak ya kita naikkan lagi. Karena apa? Dari fermentasi-fermentasi sampah yang ada di parit ini akan jadi pupuk alami. Ikuti terus perjalanan tahun ini.
masalah jeruk ini ya, biar nanti ada yang menjelaskan yang betul-betul tahu tentang perkembangan jeruk ini dari awal sampai begini. Oke, let's go. Ini jeruk Samarinda. Jeruk ini umur kurang lebih 2 tahun. Tapi saya sudah kasih produktif. Terus saya unsur pemupukan dan nutrisi yang saya kasih tahu itu hari. Sing tak omong nega yo iki dulu. Lah iki meja tanam iki saya nggak pakai kimia. Cuman sedikit kimia saya. Cuman ponka. Lah masalah ini di bawah ini cuman saya pakai pupuk organik, saya pun siap ada di rumah. Terus jika istimewaan jeruk Samarinda ini ya buahnya biji-biji ini yang umur 2 tahun. Nah ini di dalam ada jeruknya dan di luar juga ada ini Samarinda. Dan nutrisi yang saya pakai ya nutrisi saya, kakak saya punya ramuan itu. Ini umur 2 tahun ini saya, kalau yang itu cuman saya dapat hewan yang jelek terus saya perbaiki. Tapi lah ini kawalan saya dari tanam sampai bisa produktif umur 2 tahun. Contohnya ya kayak gini. Nah, ini kemarin saya. Pokoknya terutama sing mesti ki nganu dulur. Tanah aja sampean itu pH nggak ada. Satu misal ya pengebotan, sampean teliti, jangan sampai ada air di anu ter, itu namanya ter, itu nggak akan serabut ya, nggak akan bisa apa makan pH karena dia kebanyakan air. Ya, yang pasti dia harus tingkat, terus pemupukan ya pupuk organik. Ini nggak ada kimianya. Kimianya kadang-kadang cuma saya kasih 2 tak dalam 1,5 hektar. Pakai kimia. Nah ini. Kalau pakai kimia itu kadang-kadang ini pupuk saja. Nah, cuman ini pupuk saya kayak gini. Nah, ini mengandung fosfat, kalium. Cuman nutrigennya kecil. Nutrogen saya cuman air hujan atau saya kasih air lep itu jam yori pakai mesin itu bisa menimbulkan nitrogen. Tapi kalau fosfat, kalium saya bikin sendiri, saya merat pupuknya di rumah saya siap. Nah istimewanya jeruk Samarinda ya, di tengah-tengah ada buahnya, bukan di luar, di tengah. Nah ini kayak ini. Ini keistimewaan Samarinda. Nutrisi yang saya pakai ya juga nutrisi saya itu. Yang itu hari saya ada yang ngomong pakai nutrisi ramuan saya itu. Nah, yang paling istimewa ya ini. Ini kawalan saya. Kalau yang itu yang terlalu jelek itu bukan itu dari kecil saya yang umat buat belur. Kae oleh Kuki wis elek, akhirnya tak aplikasi, tak berjani sampai arek, ternyata sekarang membuahkan hasil. Itu sudah ditawar 160 belum, tapi belum saya kasih. Oke, terima kasih. Lanjut. Ini yang sudah dibersihkan dan sebelah sana yang belum. Jadi intinya gini, pengendalian rumput itu sangat penting.
Karena apa? Selain untuk kebersihan, juga ini sebagai simpanan kompos. Kompos di tanaman ini nantinya setelah ini hancur akan menjadi sumber nutrisi untuk tanaman seperti ini. Jadi di sini yang menjadikan pesan topik di video ini adalah nutrisi homemade alias industri rumah tangga yang sering kita videokan. Jadi mudah-mudahan ini menjadikan apa ya, menjadikan satu tip masukan untuk jenengan-jenengan jika mengalami tanaman yang kurang, perkembangannya kurang baik, rawatlah jalan. Nanti suatu saat kalau Anda tekun, Anda teliti dengan cara menanganinya, nantinya akan berbuah baik. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk Anda semua. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain episode dalam penanganan jeruk, penyemprotan atau apa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Let's go. Lali nonton Mbah Uming channel, subscribe lur. Mbah Uming channel, oke, bos.